dekat dengan kamu ni. Ketuk tapi 10 kali. Farah, kamu langsung tak ada rencana. Kamu lagi teruk. Tambah lagi 10. Kamu 20 kali, yang lain semua 10 kali. Buat sekarang juga. Cepat. Lepas habis ketuk tapi, terus masuk dalam kelas. Cikgu datang, cikgu datang. Cita-cita saya Dr. Cikgu. Lovinya? Cita-cita saya nak jadi peguam. Farid, cita kamu? Farah Nadia, kamu nak asyik tidur dalam kelas saya. Ha, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya tidur, Cikgu. Cita-cita saya nak jadi penjual nasi lemak. Saya nak ganti ayah supaya ayah dapat pesara awal. Ayah kerja keras untuk bagi saya kehidupan yang selesa. Saya tak nak ayah mati. Saya tak nak sekolah. Saya nak bantu ayah di gerai. Saya tak nak hidup selesa. Saya cuma inginkan ayah ada di sisi saya untuk selama-lamanya. Bang. Okey, Farah. Jom. Ini sekolah hari ini. Bosanlah. Semangat sekolah boleh bosan. Kalau kita nak percaya, kita nak percaya Acil. Saya tak nak Farah jadi susah. Tengok ayah tu, batuk sudah makin teruk dah tau. Bukan apa. Ayah nak yang terbaik untuk Farah. Jadi, Farah kenalah pajak Acil. Dah lah, jom balik. Bersimpati dengan keadaan awak dan faham akan situasi awak. Bersabarlah.